Selamat pagi, Pak. Pagi juga, Pak. Ini saya lihat Bapak tadi tuh nyanyiin dan jogetnya jago banget tuh. Bagaimana ceritanya, Pak? Jadi kalau nyanyi sama joget bukan jago, itu ya mungkin dikatakan setiap hari yang saya tugasnya di sini warung harus bisa. Orang datang ke sini bisa bahagia, bisa nyaman, bisa ngerasa nyaman lah di sini. Yeah. Biar yang olahraga itu sehat menjadi lebih sehat lagi. Terus ini sejarah dari Situ Gintung sendiri bagaimana, Pak, kalau setahu? Jadi sejarahnya dulu waktu zaman Belanda kan tidak ada pakai batu, tidak ada pakai pintu coran atau beton, hanya abstrak, jadi tanah diunggukan aja untuk menghadang air. Nah setelah tahun 2009 ada pembaruan dari kota Tangsel. Nah setelah itu dikeruk pinggirannya mau dibikin jogging track. Jogging track itu untuk berolahraga sekitar Situ Gintung, Ciputat, Cirende, Orok Cabai sekitarnya. Dan setelah tahun 2009 sebelum selesai ternyata untuk bendungannya belum dibenahin, dia langsung bedah jam 4 pagi. Nah setelah itu langsung dari pemerintah Pemda Kota Tangerang Selatan langsung ngebangun, bahkan dari instruksi presiden waktu itu SBY langsung dibangun secepatnya. Ya alhamdulillah sekarang sudah bagus, sudah dibuat beton kokoh, dan akses bendungannya di sekitarnya sudah dikasih batu kosong untuk mengurangi pengikisan air atau longsor atau iritasi. Dan sekarang alhamdulillah untuk orang-orang sekitar Brok Cabai, Cirende, Brok Ciputat, bahkan dari Bintaro juga nyampe olahraga ke Situ Gintung yang udaranya nyaman, sejuk. Ya alhamdulillah Sabtu Minggu tuh padat orang gitu. Terus prediksi ramalan tentang pemilu tahun depan bagaimana, Pak? Untuk ramalan pemilu tahun depan, kalau saya untuk itu tidak bisa meramal dan bisa membaca untuk ke depan, soalnya saya orang biasa. Ya kira-kira kalau menurut Bapak sendiri kira-kira siapa kira-kira? Kalau saya mah hanya bisa mendoakan, ya semoga rakyat Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak salah memilih untuk memilih pimpinan negara Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan jangan salah pilih, dan mudah-mudahan kabinetnya benar semua. Mudah-mudahan jangan salah pilih. Siapa tuh, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Diplomatis sekali, Pak, ya. Iya, diplomatis. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, ya. Makasih, Bapak.